Jalur menuju jamarat dalam prosesi lempar jamrah begitu padat dari berbagai titik. Para jemaah berdesak-desakan untuk menuju jamarat dan berikut laporan tadi Amaditya Domas dari Mina, Arab Saudi. Beginilah padanya jalur menuju jamarat melempar jumroh di Jumroh Aqabah Wusta dan Ula. Memang ini jalur pertemuan dari arah Makkah atau dari arah Masjidil Haram menuju ke Mina, yang kerap kali di sini memang terjadi kasus atau insiden hilangnya para jemaah dalam rombongan. Dan maka itu memang dari pemerintah juga menegaskan ketika para jemaah ini memang tidak mampu, lansia ataupun sedang sakit, tidak diharuskan untuk melakukan lempar jumroh dan bisa melakukan jumroh badal yang bisa digantikan oleh para petugas siaga dari Kementerian Agama dan juga pemerintah Indonesia. Seperti ini kondisinya. Diharuskan untuk berdoa, dianjurkan untuk berdoa, meminta apapun yang diinginkan, hajatnya, permintaannya, apa yang diharapkan, semua permintaan insya Allah akan dikabulkan karena ini merupakan salah satu titik mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendengarkan semua permintaan daripada hambanya yang pernah melaksanakan ibadah haji, tengah dipanggil oleh Allah ke tanah suci, ke Baitullah, agar mereka bisa berdoa di titik-titik mustajab termasuk di sini, di tempat lempar jumroh di Jamarot, yang mana memang doa dipanjatkan setelah melemparkan jumroh baik itu Ula, Wusta, dan Kubro. Dan tentu ini dilakukan oleh semua jemaah dan harapannya adalah setelah melaksanakan ibadah haji, mereka pulang melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan di Masjidil Haram, lalu pulang menyandang predikat sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Ramadhan Mas melaporkan dari Mina, Arab Saudi.